A Day in My Life Ramadan. Di sini alarm bangun sahur saya telah bunyi tepat pada jam 3:30. Di sini saya langsung menuju ke WC untuk mengambil air wudhu. Setelah wudhu, saya ke dapur siap-siap untuk makan sahur bersama ibu dan bapak saya. Nah, setelah makan, saya akan mencuci piring. Bila nunggu waktu sholat subuh tiba, saya mengisi waktu untuk baca Al-Quran. Di sini saya ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Pagi pun mulai tiba. Cuacanya cerah ya teman-teman. Tepat jam 7 saya mencuci pakaian dan kiloten untuk menjemur pakaian. Setelah menjemur, saya melipat pakaian yang telah diambil oleh ibu. Nah, setelah itu saya akan membersihkan rumah. Walaupun saya hanya menyapu dan mengepel, tapi ini juga termasuk membersihkan ya kan. Di sini saya siap-siap untuk sholat zuhur. Jangan lupa sholat zuhur ya teman-teman. Setelah sholat zuhur selesai, saya akan mandi dan siap-siap untuk keluar sebentar. Di sini saya sudah berpakaian dan menggunakan jilbab. Jangan lupa menggunakan masker ya teman-teman. Di perjalanan pulang menunjukkan pukul 4. Sesampai di rumah, di sini saya membantu ibu untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk buka puasa sebentar. Setelah makanan dan minuman yang tadi sudah selesai, saya juga membantu ibu untuk masak nasi dan menyiapkan lauk pauk lainnya. Waktu buka puasa pun telah tiba. Di sini saya buka puasa bersama ibu dan bapak. Setelah buka puasa, saya membantu ibu untuk mencuci piring. Di sini saya juga sholat maghrib. Jangan lupa sholat maghrib ya teman-teman. Setelah sholat maghrib selesai, saya lanjut mengaji. Setelah itu, saya langsung ke masjid untuk sholat isya sekaligus sholat tarawih. Setelah sholat tarawih selesai, saya pulang ke rumah dan langsung ke kamar untuk siap-siap tidur. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.